rencana ke lighting. Ada. Aku mah kamu di dokumentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agu. Saya ilustrator. Saya seorang penyanyi. Ya, kenapa dulu? Kan aku Agung aja. Podomoro. Nama saya Agung Podomoro. Oh iya. Bisa mesen ya. Hari ini ada kultum katanya. Katanya ya. Saya itu terus. Kesempatan ini aku mau sharing tentang kehidupan pribadi. Karena tapi berhubungan sama pekerjaan. Cara memperbaiki itu komputer. Oh, beda. Lebih ke ada mulai sama internet. Emang bisa? Bisa kok? Bisa dong. Boleh, pertama ini oke enggak? Kalau semua jalan yang lain bisa nih? Enggak, ya kayaknya. Iya, anggota saya hari ini adalah. Terus orangnya semoga bangkit lagi tuh. Deep web, bu. Deep web pernah dengar? Pernah dengar? Dengar doang. Kita belum kenalnya sebelumnya. Jadi deep web itu deep itu dalam, web itu sekarang apa mbak? Bukan maksudnya jaringan. Di web itu adalah web yang paling dalam. Jadi selama ini kita surfing disebut berselancar. Kepalanya kan ibu lagi surfing gitu, bapak lagi surfing. Itu emang benar adanya kita lagi surfing di permukaan ternyata. Kita itu ibarat batu es, pak. Jadi yang kita browse selama ini Facebook, Twitter, dan Google itu yang tenggelam di dalam batu es, pak. Jadi kita tuh surface maju situ. Surface jadi emang bagi kita baru mulai surfing bukan selama ini browsing dari SMA. Oh bukan browsing ya, surfing ya? Ya, browsing kan browsing itu bukan. Cuma istilahnya surfing, kayak emang benar adanya kita teh selama ini surfing Facebook, Twitter, Google, apalagi Wikipedia, Tokopedia, apapun itu itu ada sekitar 4% dari keseluruhan di dunia itu. Di web itu ada di bawah. Ada apa? Di web itu ada di bawah. Jadi di web itu ya ibarat batu es ya. Kita tuh selama itu ada di atas tuh. Nah, ternyata internet itu lebih luas lagi. Jadi yang menurut selama ini kita udah bilang saya luas banget ya, padahal lebih luas lagi. Oh ibu ini ada bapak. Oh iya, bapak gitu pak. Jadi anggap sih. Iya lah. Jadi kita tuh dari kasih tahu ke bapak. Biasa promosi pacir. Promosi dulu ibu. Ibu lempong. Iyalah lebih banyak bandnya ya. Ya semakin ke bawah itu semakin gelap. The dark web itu. Nah pandang-pandang di web apa dapat itu nggak akan pernah bisa dicari di Google. Karena apa? Karena ini terlalu luas kontennya. Jadi kita 4% itu kita selama itu 4% banget kurang. Jadi 96% itu cuma segitu doang ya. Nah di web itu apa? Itu jadi apa ya? Di situ tuh ada dalam itu banyak konten kayak rahasia-rahasia negara, bu, iota komunikasi teroris, jual beli senjata. Aku tahu nggak? Saya salah satu agen, cen. Soalnya luas banget, bu. Di Peru ibarat hutan beledegan. Gede banget di situ tuh. Kalau Bugama ibaratnya kita masuk hutan ada pemandinya. Kalau di Peru itu nggak ada. Itu banyak orang-orang psycho di bawah ini. Hackers itu ya? Itu ada hackers ya, itu? Hackers, ada di deep web semua, mereka? Iya, biasanya disitu main kalau beberapa tiba-tiba ada teroris ditangkap sama polisi tiba-tiba ketangkap aja di warnet itu cybercrime kita itu emang kerjanya di deep web jadi komunikasi teroris misalnya ada teroris lagi ngobrol nih di warnet ini. Oh jadi ketahuan? Ya, ya entah caranya bagaimana tapi semua itu dari deep web terus kemarin ada isu
Wikileaks kan namanya Wikileaks. Iya. Ter Wikileaks itu kan sebenarnya kayak Wikipedia-nya. Web tuh. Nah, dari form itu keluar kan rasa-rasa Amerika gitu, karena Amerika punya utang 75.000 ton emas gitu ke Indonesia gitu. Katanya segitu dari Wikileaks itu, makanya bahaya banget gitu, di sini banyak rasa-rasa negara. Kenapa menunjukin ini ya, apa? Biar ya sering aja namanya biar tahu gitu. Ya. Pak, ada apa? Dan tahu enggak, Bapak? Gunung. Bapak gunung. Jadi di PPT diperkenalkan pertama kali oleh Mike Bergman, pendiri Bright Planet sejak tahun 2001. Siapa nih? Ini situs Bright Planet plus itu nggak tahu, cuma di Google aja. Terus itu tadi nggak usah cari di Google. Yang menciptakan dark web itu siapa? Gak menciptakan sih. Emang ada thing aja itu? Ini tuh jenis apa ya? Jenisnya doang ya. Di web itu, jadi sebenarnya tuh ada kode. Iya, ada kode khusus. Kodenya tuh susah di. Nanti aku tunjukin salah satu isi di web, cuma videonya agak. Ada sebagian yang bisa dibuka tanpa registrasi, ada yang sebagian dibuka pakai registrasi. Registrasi itu apa artinya? Jadi di event itu kalau kita kan di sini, kalau data Facebook kan ditanya umur dulu kan, supaya tahu nanti Facebook itu pandangnya keluar sesuai dengan usia si bisa mau kalau kita mau nggak mau anak kecil mau bawa individu aja semuanya. Nama juga dark web. Gak diblokir. Ih, serem. Nah, semakin bawah dark web, mas, aku ngadangin dark web. Ih, serem. Ada yang meninggal ada. Ya, kalau misalnya ada yang ada pembunuhan. Ih, serem. Nah, itu pembunuhan satu. Kalau kita bisa film pembunuhannya itu rekayasa. Coba pembunuhan ikut desa. Rekayasa kan itu. Pembunuhan rekayasa. Ini ada yang psycho lagi, Pak. Jadi mereka dia yang bunuh orang tapi didokumentasiin. Dia bisa ini. Berarti nggak akan ketahuan? Iya kan, dia ngerahasiain diri sendiri. Kalau ini diciptakan manusia, ini pasti ada juga yang bisa membukanya, ya enggak? Kalau ini manusia yang bikin. Iya, manusia ternyata ada yang kayak gitu, bisa juga gue tahu itu ada yang kayak gitu, ada yang psycho. Ya kita aja kan otak kan berapa persen? Katanya kan ya orang yang paling jenius di dunia itu kan cuma sekian persen. Sementara Allah ciptakan juga sudah. Ini teh kita lagi atasnya doang, sama aja kali kayak gitu. Nah, ini satu contoh web ada namanya Silk Road. Kamu belum kan pasti. Jadi ada black market, bu. Black marketnya. Ada handphone nggak? Iya, itu juga ada untungnya juga di bird itu juga ada di black market itu ada HP, ada organ tubuh, ada drugs, ada senjata ilegal, perbudakan, prostitusi segala, kaget, sakit tewani jemput tata, prostitusi nggak usah di dark web, di white light web juga, kaget nau, gue tahu di survei ya, ada dijual di organ tubuh, tadi mau dijual organ tubuhnya tapi ini aja lah. Enggak apa-apa, enggak pernah. Jangan apa-apa. Puasa. Enggak apa-apa, tapi ada kontrak pembunuh bayaran. Ini kontrak pembunuh bayaran. Alibu mau pembunuh siapa? Mau kontrak siapa? Belum di web ada di sini. Bayarannya berapa? Cuma tergantung negosiasi. Tergantung DP-nya, Bu. Enggak usah. DP-nya dicicil. Ajuin aja ke KPR aja ke bank. Mau berapa tahun? Ya, tapi kayak gitu lah ya. Pokoknya kasihan negara di situ.
karena negara kan sekarang kayak negara Amerika digital punya server, server itu ditaruhnya di gak mungkin dia taruh server yang login di public access gitu, pasti jadi di deep web yang gak bisa dilacak sama orang-orang yang. Berarti sempat ada film yang anaknya suka buka-buka anak, ada film yang autistik itu ya, autistik boy ya, yang buka kode-kode itu ya. Itu berarti mereka sama masuk ke dark web gitu ya. Ini berarti kan ada bener kan gitu ya. Kan ada dulu Ozan pernah masuk orang gila takut apa terus gimana kalau kita mau kena masuk FBI bu nanti ditewa kasa ingat gitu nulisnya enggak sih ada pernah tahu kalau yang mau nyoba sih, yang jelas bukanya nggak pakai Chrome, nggak pakai. Enggak, saya nggak mau nyoba juga, saya banyak kerjaan yang lain daripada itu. Iya, nggak pede. Jadi bukanya itu kayak apa? Nggak setahu. Explorer. Enggak, ada namanya Tor browser. Terus, tapi kalau bisa itu kalau mau buka Firefox itu pakai Tor browser. Soalnya pengamanannya pakai VPN. Jadi IT publik kita nggak akan ketahuan langsung sama VPN. VPN. VPN yang ada di handphone kita kan cuma ya, VPN gitu. Jadi VPN itu fungsinya kayak virtual private network. Bapak ada di Bandung, di IP address-nya ada juga di Jepang, Singapura. Jadi kalau ada yang Pak Arif lagi di lagi transaksi online gitu, kalau ada orang hacker yang iseng bisa aja diambil tuh data. Oh itu ya gunanya VPN di handphone itu ya? Iya salah satunya itu bu. Saya belum tahu. VPN selain keamanan sama bisa buka misalnya kayak blog ada web di Indonesia di blokir, kalau VPN bisa buka. Tergantung VPN yang bayar atau enggak. Ada yang free ada yang bayar. Terima kasih lah itu bukan apa. Bahaya kan di web ya. Di web itu menurut kami sih bahaya. Tapi di web itu ada manfaat juga, kita bisa nyari ilmu. Jadi kayak ilmu kedokteran yang di sini nggak ada, mungkin di sana lebih lengkap lagi. Terus orang di sana bebas bersuara. Ayo nawai sekarang ajar di yang biasa bebasnya ini kan. Sering kebangetan. Ya, jadi ya yang sebenarnya baik dari kita sendiri. Iya sih. Kalau misalnya kita bisa kontrol yang cari ilmu, kita dapat ilmu sih. Kalau enggak, kita harus lah. Sebenarnya itu ada banyak hacker. Yang jelas banyak hacker, takutnya kita masuk ke situ, selalu masuk ke situ, kita punya data keuangan atau apa atau data pribadi sebagai yang Bu Ita jangan dikasih tahu di web nanti. Oh, iya. Nanti di sini nanti di hacker tuh data keuangan. Terus informasi ya, tadi informasi lebih besar 400 sampai 500 kali lebih besar daripada web pada umumnya. Untuk kapasitasnya riset terakhir itu di web itu ada sekitar 7500 terabyte. Terus gimana itu? Itu luas banget sih. Nah dari 90% konten di web itu bisa dibuka tanpa registrasi ya. Jadi semua usia itu bisa buka, makanya serem ya, tidak bisa semua, berarti jahat banget itu. Ya ini masuk kesimpulan, nanti ada videonya bu. Kesimpulannya ya di web bisa jadi sangat berbahaya, tapi bisa juga menambah wawasan. Jadi selalu bentengi diri kita dengan iman dan takwa sebelum masuk di web. Insya Allah kalau iman dan takwa kita kuat mah, kalau kamu mau ke di web, mending juga main game. Game-nya game apa? Membenarkan. Mana video? Videonya benar bu. Dapat broadcast, Agung dapat broadcast seorang mahasiswa yang bikin anak mahasiswa IPB atau apa mana Pak Arief dengar nggak, ini baru beberapa yang lalu yang bikin ini aplikasi situs porno. Bukan bikin situs porno, ngeblok jadi langsung disensor otomatis. Oh itu yang konten sebenarnya di kita udah duluan ya. Tapi ya nggak tapi pakai jasa orang lain gitu. Kalau kita mah di moodboard itu kayak di SD misalnya ada yang bukan
blog, terus kita redirect ke foto si apa Panendang lagi apa aja kata-kata body orang buat apa ada foto apa gitu. Jadi kayak emang suka ada ya? Ada aja sih. Emang suka ada? Kalau ada mah ada, cuma kalau ditanya siapa kita belum tahu. Gitu. Kayak ada beberapa anak kunci yang di SD ya, ada porno, ada ya itu keluar pertama keluar foto Obama foto Obama jadi Obama I know what you did last summer sama I know what you did there kalau itu tiba-tiba ada kalimat kagum bagus aja buka internet ada yang muncul nama Obama berarti buka berarti dia yang tapi, buka situs itu di komputer agung bisa gitu tuh kan kan BTS dinonya lagi mending di imah pak aduh berarti berarti gila mending di imah sih kayak gitu kok kalau aplikasi jadi ya konten ya jadi gitu jadi kan kemana pemerintah mau blokir Google sama YouTube kan ya ya cuma emang kalau ya kalau kamu nggak bagus sih mending yang dipakai konten aja yang mengandung keyword gitu begitu kalau kita mah udah dari yang dari Jogja sih BSD udah mana videonya videonya tuh absurd kok terus kita tuh harus ngedownload dulu gitu kalau mau masuk ke dia ibu penasaran sih kalau ibu penasaran bisa hubungi nomor di bawah ini enggak bu di web itu kayak kita buka ya kita browser sambil liatin video videonya itu ini ada orang sih orang bule dia video oh ini mana sih di bawah dia udah ngasih warning jadi ini sih kalau tablet sih dia kayak anak kecil didandanin gitu bu jadi kayaknya anak kecil jadi muda terus didandanin dijual ke orang gitu terus absurd isinya itu nggak kayak website kayak sekarang kalau sekarang warna-warni menarik gitu kan ini mah jadi temanya mah gelap gitu botik tadi yang mau nyukin ada nah, besok bu banyak besok tentang itu mah ya besok tentang itu ada lagi bu rahasia rahasia Wahyudi dan Renasor bu ini saya nggak ngerti apa itu wire therapy iya apa sih nah, itu makanya isinya diikat kepala kita diikat ada budak yang perempuan asal pilunya kata mah tidak ada budak ini budak seks sebenarnya perempuan supaya nggak kabur jadi dipakai terus tangan kakinya dibuntungin ini ya jadi biar nggak bisa kabur di situ ada jual beli kayak gitu ya tampilannya kayak gini gitu tampilan kan nggak menarik kayak website ya absurd lah itu nggak asal juga gitu iya sakit semua iya itu EO 11 lahilah untung dia sakit jiwa. Ya, kan kalau dia sakit. Kalau sakit nggak beriman. Ini kebayangnya pedofil. Nah kayak gitu pak. Main. Jadi memang ruang khusus buat mereka. Gitu. Iya pak. Nah itu di web itu kan ada yang bilang katanya di web itu ada tempat curang hati orang-orang yang saling politik. Kalau mah aneh, mau di surface gitu kan? Makanya dia milih ke underground. Iya, surface.
protokol aman itu di aman. Kalau di situs dia udah kemudian dia. Lalu ini salah satu deep web yang Agung lagi buka ya? Iya, ini dari YouTube aja sih, Bu. Oh, YouTube. Dari YouTube, ngambil dari YouTube, tapi kurang lebih kayak gini. Oh, di YouTube ada contoh-contoh. Contohnya ada orang yang masuk itu. Iya, iya. Jadi orang yang buka ya. Yang itu soal kesaksian gitu. Tapi ya dia pertama pasti bilang kasih warning dulu, ini konten mengandung kekerasan. Tapi kan banyak sih, cuma ya itu nggak tujuh visinya. Jadi yang ibu nggak dapat di surface bisa cari di web. Sudah pasti kena ya. Itu kan mau tukar di web bu? Tidak sih, bebas. Cuma pasti mau balik ini. Jadi benar ya Pak ya, daripada buka di web main game. Kalau iman tapi setuju Pak. Iman cuma sharing aja, bisa bertahu ya kita nggak kenal anak gitu ya. Kalau itu sih kalau ada anak kayak ponakan aku kemarin bluetoothnya teh dikasih nama EWE siah gitu. Jadi bluetooth ya bu, apa ya? Dikasih nama EWE gitu. You. Anak sapi ya? Hah? Anak you. Sapi? Huh? Aku langsung marahin aja gitu. Jadi buah anak sapi semua. Makan gitu. Jadi marahin aja. Jadi harus sekecil apapun ditemuin konten ya, entah itu HP-nya ada kata-kata kasar, aku selalu action. Gitu. Ini pengaruh ini ya, kecil juga bisa lama-lama jadi ini. Dia dapat dari mana? Enggak, maksudnya ini aja kayak sekarang kalau kepulangan saya kan biasa ketiga-tiga tuh enggak tiap malam tuh nongkrong mana-mana gitu mengapa sih saya gitu. Nah, ya belum sampai di web tadi kan anak umur sekarang penasaran tuh pasti kalau nanya di peta anak saya yang ini pasti diulik ya diulik di sini aja penasaran ada dia mau buka nah, iya. Penasaran tuh jangan nanti ya, ditewak kita dengan agama ya mungkin bisa di tantangan buat kita kita yang hidup di zaman sekarang apalagi zamannya Agung anakmu nanti remaja gimana saya aja yang sedang menghadapi anak remaja yang galau lo ya tapi emang dengan adanya Android makanya pakai Apple jualan kenapa untungnya apa enggak kalau ada kan bukan yang ada kan dia open source bu jadi software gratis jadi karena gratis Android kan pasti pengen dapat income jadi mereka jual iklan. Oh iya ada iklannya. Iya saya juga kan ada edit foto edit itu foto editor tiba-tiba gambar yang serem betul kayak jadi saya install serem betul kali atau si kena gitu ada iklan gitu ada foto apa gitu jauh oh iya ya oh kalau Apple nggak gini anak-anak kita jangan dibuka ya tapi kan kalau sudah ada kebutuhan kan ya namanya ya kita nggak bisa steril juga kalau steril maksudnya teknologi juga kan yang apalagi anak sekarang kalau abis sih di rumah caranya gini di rumah kan pakai wifi yang diaman itu wifi nya jadi cuma HP nya kalau itu kan satu-satu ini si routernya si wifi nya diamanin pakai password misalnya DNS nya masukin nama-nama jadi setiap ada anak-anak mau akses ke situs dewasa ada warning situs ini mengandung negatif silakan balik halaman yang lebih baik tapi justru anak itu jadi penasaran kalau ada gitu-gitu nah, jadi dia baik lagi ke anak iya kita ini juga nih pegeke penasaran berarti harus didampingi ya iyalah Pak, boleh nambahin? Boleh Pak, boleh
2 + 2 = 4 Ya udah, makasih. Kalau gitu saya ngaliin aja 3 × 2 = 6 Oh iya? Oh ini Pak, ini ada pertanyaan. Kesimpulan. Oh kesimpulan. Kesimpulan. Nanti kita jawab dengan lagu Deep Purple. Soalnya Fortune. Jadi besok tentang Illuminati, Pak. Besok Illuminati dan Wahyu di. Jadi begitu ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak ada? Oke. Yeah, mungkin nanti Bu Damki aja. Bu Damki siapa sana? Oke, Bu nanti. Nanti pas buka di ini aja di aja program. Jadi kalau Apple kenapa? Oh, ya, Apple kalau itu kan bukannya ngebandingin Bu, tapi emang kayak tadi gitu sih. Jadi yang enggak apa-apa kan. Android, karena rusak. Kalau Apple dia bayar ya, makanya mahal. Software-nya dijual sama dia iOS itu. Jadi karena ya tadi bagi Android kan dia gratis. Income-nya dari mana? Dari iklan. Jadi kalau kalau Apple pinjam anak main-main berarti kan aman. Lebih aman sih. Lebih aman. Oke. Dan Apple juga udah ditanamin VPN di situ. Kalau di filter umurnya Bu, jadi iklannya muncul sesuai sama umur. Enggak usah gitu. Oh iya, salah. Saya kaget tuh yang masuk ke umurnya saya dewasa kan sebut kaget. Iya, jadi ke bawah. Jadi umurnya jadi jangan lebih 10. Iklan yang itu enggak akan muncul. Jadi iklannya yang umur apa? Umur di akunnya. Pas daftar. Pas daftar. Di Gmail kayak di Play Store kan bisa di filter umur. Jadi yang ditampilkan sesuai dengan usia si pengguna. Nah, itu tadi pengamanan wifi. Kayak tadi. Emang pasang di rumah? Masang berarti. Oh, rem masang kan? Ya daripada sendiri-sendiri kuotanya. Iya, makanya gitu. Jadi kalau ada tapi kan itu di rumah doang, Pak. Wah, di sini kan ada wifi juga. Di anak tiga kasih beli buat kuota, Bu. Jadi tadi cuma buat di rumah aja. Hari ini ada mau pasang wifi di badannya ya, jadi kemana-mana kiru. Tapi aku bapaknya film gue bener bisa nggak pasang aman wifi di apa di router jadi kan tutup aja kan gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penutupan semoga ini jadi ilmu yang baik. Tutup dulu atuh. Penutupan dulu. Tutup dulu. Penutupannya semoga tutup pakai doa hirajni. Nih kapan ada aja, Mbak? Kapan ada aja deh. Terus besok harus ada gua. Oh, ada dia mimpi naon? Dipat harus diserapi. Alibi. Dia mah dip. Yang mulai duri berarti. Lakote. Oke gitu. Sebelum berakhir kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Di majlis. Kita sebut sebenarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keluar asin.